jajah. Nampak? Diserapkan di dalam kurikulum-kurikulum pelajaran sekolah. Sehingga kita jadi jahil tentang sejarah Nabi kita sendiri. Nah, inilah. Nampak? Ghazwatul fikri, serangan fikiran. Neh, hak tembok dengan kereta kebak, kereta kebak. Hak ni tembok dengan kurikulum. Masuk sekolah daripada tadika 2 tahun, belajar pula sekolah rendah 6 tahun, masuk pula sekolah menengah 5 tahun, di diploma 2 tahun, ijazah 4 tahun. Habis situ 18 tahun. Tapi tak tahu bila Nabi dilahirkan. Ngata bulan bila lahir Nabi? Bulan berapa? Syok. Ah, inilah nampak umat jahiliah moden sekarang dijahilkan oleh orang-orang barat yang memang dengki dengan Islam. Cara nak hancurkan Islam, hancurkan umat Islam. Cara nak hancurkan umat Islam, jadikan mereka itu tidak tahu apa yang berkaitan dengan agama mereka sendiri. Batulah. Nah, budak-budak sekolah lebih tahu tarikh lahir Mahatma Gandhi daripada bila lahirnya Nabi-Nya sendiri. Budak-budak lebih kenal Alexander Graham Bell, pak tukang wak telefon, daripada Muhammad Rasulullah. Nah, cikgu sekolah, cikgu sejarah mahir menerangkan tentang sejarah Ho Chi Minh, pak mata tak boleh buka. Nah, lebih mahir menerangkan tentang maknanya Frank Swettenham, nampak? Atau Alfonso di Albuquerque. Tapi dia tak tahu di mana dilahirkan Nabi. Cikgu sejarah. Cikgu sejarah. Orang tanya dia di mana Nabi dilahirkan. Dia kata lahir di Madinah. Nampak? Dia cikgu sejarah. Duduk mengajar sejarah Jepun. Sejarah Kemboja. Neh? Sejarah mana Perancis. Revolusi Perancis. Akhirnya dia kata Nabi dilahirkan di Madinah. Mujur dia kata Madinah. Kalau mana balik awal tu. Neh? Bila cikgu bodoh gitu semua dah, mana aku anak murid, mana bisa mungkin lebih cerdik daripada cikgu. Ha, ini memasukkan jarum-jarum Yahudi Nasara untuk membutakan umat Islam kepada sejarah agama sendiri adalah disengajakan. Neh? Sungguh, tak kenal maka tidak cinta. Kalau tak tahu bila kekasih kita dilahirkan, di mana dilahirkan, maka kita tak kasih sungguh lah. Kalau kita kasih negara puang lah, faham? Mesti kita nak tahu kampung dia asal mana, betul tak? Neh? Kita nak tahu mak dia siapa, kita nak tahu ayah dia siapa, pasal kita kasih dengan dia. Nak begitu juga orang puang, dia kasih dengan orang lelaki, dia nak tahu anak siapa, dia nak tahu duduk di mana, lahir di mana, kerja di mana, sekolah mana, sekolah rendah mana, sekolah menengah mana, habis dia nak tahu. Tapi kita dakwa cinta pada Rasulullah, kita jahil tentang Rasulullah. Nampak? Ha, ini satu benda yang tidak munasabah. Neh? Ha, jadi memahami sejarah Rasulullah itu sendiri tanda permulaannya kita nak mendalami supaya kita kenal Rasulullah. Bila kenal, maka datanglah rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Ha, itu kata kalau atas sekolah, nak bolehlah pelajaran dunia. Tapi agama kita tercecer. Lepas tu mana-mana anak dia atas sekolah akademik, jangan lupa beri agama kepada anak. Kalau tidak akademik sajalah, lulus universiti pun tak tahu hari benda Nabi dilahirkan. Nabi lahir hari benda, dia kata hari Rabu. Nampak? Ha? Baru terima ijazah, tak tahu Nabi dilahirkan pada hari Isnin, bulan Rabiul Awal. Hak ni dengan ijma' ulama'. Yang ada khilaf, ialah pada tahun saja. Pada bulan, sama ada Rabiul Awal, pada 12 ataupun pada 9 hari bulan. Baik. Kita lihat, sejarah mencatatkan perkara-perkara yang hebat sebelum dan semasa dan selepas kelahiran baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahawasanya anak atau manusia yang akan dilahirkan ini amat istimewa. Bahkan ratusan tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah pun berita ini disebut di dalam kitab-kitab yang sebelum daripada Al-Quran.
Dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil ada sebut, bahkan kitab orang penyembah berhala seperti kita.